Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, saya sarankan kalian klik tombol subscribe sekarang juga. Karena di sini kita akan memberikan konten-konten asupan bergizi ala remaja masjid. Maka dari itu, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan komen bila perlu. Oke? Enjoy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama kita 5 marbot. 5 marbot yang enggak berfaedah ya. Ini 5 marbot dan ini ketuanya namanya Primus, Pria Muka Soleh. Wes. Kita akan membuat konten yaitu melempar sejadah. Benar-benar versi Eropa dan negara-negara Skandinavia. Oke, kita akan versinya anak-anak muslim. Oke. Jadi ini kita punya 26 karpet. Kita lihat siapa yang terkuat, yang mampu lempar 26 karpet ini terjauh. Oke. Oke. Kita Mas. Ini adalah garis batas lemparnya. Dan ini minimalnya finishnya segini nih guys. Oke. Peserta pertama. Teret. Ya, versus Wocon. Oke. Bersedia? Bersedia? Ya. Siap. Finish him. 3 2 1. Oke. Ocon bisa karena badannya ya bisnis, karena badannya terlalu alay, dan karena nggak ada sound effect, gue yang nambahin aja. Teteretet. Baik pemirsa, ini adalah lomba the strongest teenager di sudut putih. Ada Dimas the Gopex. Kasih muka serem, muka imut. Dan lawannya Idris the Cabis. Oke, juri, kita lihat. Ya. Kita lihat siapakah yang akan jadi the strongest masjid teenagers. Finish. Bersedia? Siap dan go. Bagaimana dewan juri? Sah? Semuanya sah? Kita menuju final. Let's go. Oke. Bersedia? Siap? Mulai. Oke. Untuk saudara John Ilyas didiskualifikasi. Karena jatuh. Ini
itulah penampilan dari kami, remaja-remaja masjid yang gabut di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk kita semua like, supaya nonton, like, comment, and subscribe! See you next time! Di channel ini, jadi kita ketemu dengan konten-konten yang penuh dengan keusilan dan kejadilan. See you next time! Peace!